Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Syekhina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala Hasan rahimahullah ta'ala, wa'lamu anna fi al-'ilmi ghina. Al-fa'idatu saniyatu, fa'idah yang kedua, at-takhallusu. Bebas bil-uzlati, dengan sebab uzlat, anil ma'asi, dari maksiat. Atau takhallus, selamat, bebas atau selamat dengan sebab uzlat dari maksiat. Alati yata'aradul insanu, yang menghadang. Alati yata'aradul insanu, insana laha ghaliban, yang dapat menghadang ia akan manusia, laha baginya, ghaliban biasanya, bil mukhalatati, dengan sebab bergaul. Wa yaslamu, dan dapat selamatnya, minha, darinya, dari bergaul itu, bil khalwati, ya, pada berkhalwat. Jadi kalau berkhalwat itu bisa selamat, beruzlah dari hal-hal yang enggak baik. Wa il ghibah tu, yaitu al ghibah, selamat dari ghibah kalau kita berkhawah. Wa riya'u riya, wa sukutu anil amri, diam dari amr ma'ruf min ma'ruf, ya amr ma'ruf, wa nahi anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa sayati zikruhu fi mawdi'i, dan akan datang oleh sebutannya pada tempatnya. Jadi dengan kita beruzlah, berkhawat, kita selamat dari ghibah, kita selamat dari riya, kita selamat dari diam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita berkhawat, menyendiri tempat yang sunyi. Tapi apa iya kita harus begitu terus? Ya, enggak juga. Fleksibel lah ya. Mana yang lebih dibutuhkan? Kalau kita orang yang dibutuhkan manusia, ya kita khawatnya secara hati aja, walaupun badan kita bergaul kepada orang banyak, tapi hati kita tidak seperti kebanyakan orang. Kalau kita orang yang enggak dibutuhkan oleh banyak orang, silakan aja kita berkhawat. Iya. Iya, secara kehilangan kita. Dia umpama ngajar. Iya. Terus siapa yang mau ngajar? Kalau pakai kan banyak yang nyari, tahu-tahu kan ini. Iya. Jadi kan apa, kurang baik itu maksudnya. Kurang baik. Jadi lihat situasi dan kondisi. Betul. Lihat situasi kondisi. Wa ala jumlati, kesimpulannya, al-hukmu bi anna al-awla wahidun minhum ala itlaqi muhadun. Al-hukmu
Ya, hukumnya, maksudnya yang perlu ditegaskan, hukum kan tegas. Bi'anal awla, dengan bahwa yang lebih utama, wa'idun, yaitu satu minhum dari keduanya, yang bersendiri maksudnya dari keduanya, al-itlaq atas mutlaq, muhalun, itu mustahil. Kita menyendiri aja itu mustahil. Kita ini adalah makhluk sosial, butuh bantuan. Jadi kalau kita menyendiri aja itu enggak mungkin. Fa innahu, maka sesungguhnya ikhtalifu, berbeda-beda ia seseorang, bi ikhtilafil ashasi, dengan berbeda-beda orang. Jadi kita enggak sama semua. Jadi ada yang pantas usaha secara zahir, ada yang pantas hatinya, ada yang usaha. Wal i'tidalu wal ulwa. I'tidal ini apa namanya? Seimbang ya, sedang bersikap bijak ya. Bersifat bijak, menempuh jalan tengah, i'tidal. Tengah i'tidal. Wal awla, yaitu lebih utama. Bagaimana? Wahwa alla yang qalbido kulal inkibadi pada putul bahwa itu mauku patu al mukhalatati, yaitu tidak ya, berkhalwat selamanya. Jadi dia enggak berkhalwat selamanya. Kalau dia selamanya berkhawat, maka luputlah akan dia oleh faedah-faedah ya, yang berdiri atas bergaul. Jadi enggak selamanya dia berkhawat. Wala yang qabidu, dan tidak ya, larutnya layan qabidu kullal inkibadi, tidak larut dia dalam pergaulan. Jadi jangan gaul pata putu bahwa idul uslati, luput akan dia faedah usna. Jadi sekali-sekali kita menyendiri, sekali-sekali kita bergaul, lihat keadaan aja bagaimana situasi. Fleksibel nih Imam Ghazali. Itu kita hendaknya ada satu waktu untuk berzikir. Ya, satu waktu untuk berzikir kepada Allah. Satu sisi, kalau saya melihatnya satu sisi itu bagus dia menyebarkan agama, tapi di satu sisi kalau memang dia masih punya kewajiban anak istri, ya enggak boleh. Iya, nah di situ juga, nah di situ juga. Iya, bisa jadi sesat. Karena dasar ini kita. Iya, di situ juga enggak bagus. Nah, jadi semangat girohnya itu bagus. Girohnya bagus. Semangatnya bagus, alokahnya bagus. Tapi tanpa didasari ya bekal yang cukup. Nah, itu yang kadang kurang bagusnya.
wa yanwi bil uzrati, dan dia niat dengan uzrah ayat tazilan nasa min syarihi, dia meninggalkan manusia dari keburukannya. Wa yakbalu mikuliyati ala zikri rabbih, dan dia menghadap. Wa yukbilu, yukbilu, wa yukbila atau kaya tazila, wa yukbila bikuliyati ala zikri rabbih, dan dia menghadap dengan secara totalitas kepada zikir kepada Tuhannya. Wala yutila amala, dan dia tidak memperpanjang angan-angan dunia. Fatah manu nafsu, dengan sebab itu dirinya jadi aman. Zalika li ya takhayul itu lil amali, demikian itu karena terkhayalnya panjang angan-angan. Wa yanmu jihadal akbara bil uzlati wa wajihad nafsu, dan dia niat jihad akbar dengan uzlah, yaitulah jihad nafsu, jihad melawan nafsu. Kama qala sahabat, sebagaimana berkata oleh sahabat, roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar, kami telah kembali dari jihad yang besar kepada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Wallahu a'lam faham tagnam, Allah lebih mengetahui, pahamlah tagnam, kalau kamu paham maka kamu akan mendapati keberuntungan. Wallahu a'lam wa ilaihi marji'ukum.